Resmi dikukuhkan 3 bulan yang lalu, Organisasi Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Jambi menjadi wadah menghimpun dan membina para pegiat ekonomi kreatif di Jambi dalam mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Ketua DPW G-Crafts Jambi, Dewa Gede Wahyu mengatakan untuk memajukan ekonomi kreatif Jambi, pihaknya berharap dapat bekerja sama dengan stakeholder baik pemerintah maupun swasta, untuk dapat berkontribusi baik dalam memberikan pelatihan, edukasi maupun perizinan bagi para pelaku UMKM di Jambi. Hekrafnas juga menjadi momentum penting mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Ya, untuk kita memajukan ekonomi kreatif di Jambi khususnya, kita berharap kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder-stakeholder yang ada di Provinsi Jambi, maupun yang swasta maupun dinas kedinasan, agar bisa membantu para UMKM yang ada di Provinsi Jambi bisa memberi pelatihan, memberi kucing klinik atau memberikan edukasi kepada para pelaku dan membantu untuk perizinan para pelaku UMKM agar kedepannya para pelaku UMKM ini bisa sesuai dengan real jalannya gitu. Gede menekankan peringatan Hekrafnas ini dapat meningkatkan semangat bagi pelaku UMKM untuk maju dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Untuk diketahui, anggota yang tergabung dalam G-Crafts Jambi berjumlah sebanyak 80 orang. Dengan 17 subsektor atau bidang, diantaranya bidang kuliner, fashion, musik, videografi, game, bidang desain interior, bidang arsitektur, dan bidang-bidang lainnya. Lina Liska, JEK TV melaporkan.